Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu. Jauh-jauh kami dari Parigi datang berkunjung ke tempat ini. Ternyata tempat ini ada sesuatu yang dicari-cari oleh cucu kami. Mulanya kami dengan keluarga besar datang mengantar beliau untuk bersilaturahmi kepada keluarga besar ini. Dengan ini, dengan hati yang ikhlas datang kepada keluarga Bapak dan Ibu ini untuk melamar putri Bapak. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Wassalam wa khudurikum fi baitina hadha Paji. Selamat datang di pondok kami. Kami dan seluruh keluarga yang berada di tempat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang menjadi hajat dan keinginan Bapak Ibu tamu yang berasal dari Parigi Motong, kami terima dengan baik dan ikhlas. Kedua rukun keluarga berhasil bisa bertemu di tempat ini. Tentunya tadi sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kami keluarga di tempat ini
sangat berbahagia kalau pada sore hari ini mendapat kunjungan dari keluarga besar. Tentu kunjungan pada sore hari ini bukan sekedar kunjungan biasa. Kami yakin dan percaya kunjungan pada sore hari ini adalah kunjungan yang mempunyai maksud dan tujuan yang mulia. Dan insya Allah maksud dan tujuan dari keluarga besar berkunjung pada sore hari ini insya Allah mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, baik untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini bisa mengetahui apa maksud, tujuan dan kehendak dari keluarga yang telah berkenan berkunjung ke rumah keluarga Bapak Sumijo pada sore hari ini. Kami mempersilahkan kepada ketua rombongan yang membawa rombongan keluarga pada sore hari ini untuk memberikan sepatah kata sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan untuk datang berkunjung di tempat ini. Atas nama keluarga besar dari Bapak Haji Hasbini Sedabah, dengan ini menyatakan bahwa jauh-jauh kami dari Parigi datang berkunjung ke tempat ini, ternyata di tempat ini ada sesuatu yang dicari-cari oleh cucu kami. Olehnya kami dengan keluarga besar datang mengantar beliau untuk bersilaturahmi kepada keluarga besar ini. Adapun maksud kami tak lain tak bukan adalah untuk mengikat keluarga, kedua keluarga besar, yakni Bapak Haji Hasbi dan Ibu Haja Mulyati, dan Bapak keluarga besar Bapak Sumijo Johan dan Ibu Sutila Susanti. Kami atas nama keluarga besar dari hari ini, dengan ini, dengan hati yang ikhlas datang kepada keluarga Bapak dan Ibu ini untuk melamar putri Bapak. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi baitina hadza. Pak Haji, selamat datang di pondok kami. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi terkait dengan maksud dan tujuan untuk sama-sama hadir di rumah Bapak Sumijo dan Ibu Sutilah pada kesempatan sore hari ini, yang pertama tadi untuk menyambung silaturahim, kemudian yang kedua untuk melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua yakin dan percaya bahwa man maghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka itu bukan umat saya, kata Rasulullah, dan mereka itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan hal ini, maka pada kesempatan sore hari ini kami dan seluruh keluarga yang berada di tempat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, apa yang menjadi hajat dan keinginan Bapak Ibu tamu yang berasal dari Parigi Motong, kami terima dengan baik dan ikhlas. Kemudian hal-hal yang terkait dengan teknisnya nanti akan kita bicarakan bersama, sehingga apa yang menjadi hajat dan keinginan kita bersama akan terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama. Dan jangan lupa untuk melibatkan Sang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik rencana yang kita lakukan, seindah-indah planning yang kita sudah sepakati, maka ada campur tangan Allah di sana agar semuanya terlaksana dengan baik. Untuk sementara itu saja dulu, kami menunggu respon selanjutnya. Terima kasih. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian daripada itu, sesuai kesepakatan pembicaraan kita pada beberapa waktu yang lalu, yakni ada
seserahan Ustaz yang ingin kami serahkan. Kau hapus telahku dengan senyummu, ku percaya.